Hi guys, my name is Tukamala. Dan di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memproduksi pronunciation dengan benar. Jadi guys, pronunciation itu adalah bagaimana cara kita mengucap atau menghasilkan suara dari kata-kata. Pronunciation ini adalah cara yang ideal untuk menyempurnakan bunyi pengucapan kata dalam bahasa Inggris. Jadi, kalau di dalam pronunciation itu ada konsonan. Huruf konsonan dalam bahasa Inggris disebut juga dengan huruf mati. Konsonan itu dalam bahasa Inggris ada 25. Nah, yang pertama ada sound. Jadi itu di setiap konsonan sound itu ada IM, inisial, medial, sama final. Nah, untuk inisial di sound ini ada clay. Clay. Di medialnya dia ada simple. Simple. Terus di finalnya dia ada soap. Soap. Terus ada next konsonan selanjutnya tuh ada b. B. B sama b hampir sama. Tapi cuma b enggak bergetar. Kalau b agak bergetar. Sama ya, ada IMF juga. Kalau B di inisialnya dia ada hook. Hook. Terus di medialnya dia ada habis. Habis. Terus di finalnya dia ada cup. Cup. Next, sound yang ketiga itu ada wuh. Wuh. Di inisialnya dia ada week. Week. Terus di medialnya dia ada power. Power. Terus di finalnya dia ada pillow. Pillow. Terus next ada sound m. M. Dia di inisialnya ada mood. Mood. Di medial summer. Summer. Terus di finalnya lamp. Lamp. Next ada sound yang gak bergetar di sini. Jadi dia di inisialnya ada phone. Phone. Terus di medial dia ada muffin. Muffin. Di finalnya stuff. Stuff. Terus selanjutnya ada dia sama kayak sound sebelumnya tapi cuma bergetar di sini. Terus dia di inisialnya ada very. Very. Terus di medial ada divide. Divide. Di finalnya ada love. Love. Next ada song. Dia gak bergetar ya guys. Terus dia di inisialnya ada throne. Throne. Di medial dia ada anything. Anything. Di finalnya dia ada with. With. Nah selanjutnya hampir sama kayak sound sebelumnya suaranya, tapi cuma bergetar di leher. The. The. Terus dia di inisialnya ada they. They. Di medial dia ada mother. Mother. Nah di finalnya dia ada babe. Babe. Nah, selanjutnya di inisialnya dia ada take. Take. Terus di medial dia ada bit. Bit. Terus di final dia ada fan. Fan. Selanjutnya ada song. The. The. Di inisialnya ada dream. Dream. Di medialnya ada bid. Bid.
terus di finalnya ada break. Terus selanjutnya ada song. Dia di inisialnya ada spring. Terus di medianya ada mystic. Terus di finalnya dia ada grass. Selanjutnya ada song. Dia di inisialnya ada zoo. Di medialnya dia ada easy. Terus di final dia ada choose. Terus next ada song nah. Di inisialnya dia ada nice. Di medialnya dia ada content. Di finalnya dia ada plain. Next ada sound leh. Jadi di inisialnya leh ada lovely. Terus di medial dia ada million. Terus di final dia ada kill. Next ada sound ruh. Dia di inisial ada rain. Di medial dia ada starry. Di final car. Next ada sound. Dia di inisialnya ada church. Di medial teacher. And in the final ada peach. And next ada dia di inisial ada chop. Di medial dia ada major. Terus di final dia ada page. Next ada soul. Dia sama kayak tapi ini tebal. Di inisialnya dia ada shoes. Di medial dia ada machine. Terus di finalnya dia ada cat. Next ada song. Dia hampir sama kayak tapi cuma ini ada sebar. Nah tapi di song ini dia nggak punya inisial, dia cuma ada medial sama final. Di medialnya dia punya pleasure. Nah dan di finalnya dia ada garage. Next ada song. Dia ada inisial, medial, sama. Di inisialnya dia ada clean. Di medialnya dia ada big. Dan di finalnya dia ada kick. Next ada sound g. In inisial dia ada game. Di medial dia ada agree. And in the final dia ada back. Next ada sound ng. Itu cuma punya medial sama final, dia nggak ada inisial, nggak ada bahasa Inggris depannya huruf ng. Jadi di medial dia ada think. Terus di final dia ada sing. Next ada sound
dia hampir nggak kedengeran karena kayak suara buang napas gitu ya. Nah, dia cuma punya inisial sama medial, dia nggak ada finalnya. In inisial ada horse. Terus di medial dia ada behind. Next is sound. So this sound is controversial as a phoneme in English. Many speakers use this sound in place of the phoneme th. Thus, the word not is often pronounced as not. Not. Jadi sound ini di inisialnya ada him. Him. Kenapa bisa him? Karena kadang-kadang orang ngebaca him H-nya kurang dibaca atau kurang jelas. Nah, terus di medialnya dia ada bitten. Bit. Kenapa dia di medial? Karena T-nya kurang kebaca juga. Terus di final dia ada na. And the last is ye. In inisial ada yellow. Ya, di medial ada player. Terus di final dia ada pay. Yeah, so there is a 25 consonant in English. Jadi saya harap teman-teman bisa ngerti sama penjelasan yang saya berikan. Dan maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih.